Apa yang kamu rasakan dan pikirkan setelah melihat video pertunjukan tadi? Ketidakteraturan, kebingungan, atau kecemasan? Perihal kehilangan rumah tidak hanya dialami oleh manusia saja. Orang hutan, hewan lain, tumbuhan juga kehilangan rumah mereka. Rumah adalah tempat yang dekat dengan kita, lingkungan di mana kita hidup dan berkembang. Isu tentang rusaknya lingkungan kian hari kian menyeruak. Tapi, apa kita sadar andil kita dalam masalah ini? Pertunjukan singkat tadi bercerita tentang orang hutan yang rumahnya, yaitu pohon-pohon, ditebang. Orang hutan disingkirkan dari rumahnya sendiri. Orang hutan adalah satu spesies penting dalam ekosistem hutan, di mana ia membantu terbentuknya benih-benih tumbuhan baru dari buah-buahan yang dia makan. Namun, kini jumlahnya sekian hari semakin sedikit. Bahkan untuk Pongo abeli, spesies orangutan Sumatera, kini hanya berada di Sumatera Utara saja. Di tahun 2018, itu ada video tentang orangutan yang melawan bulldozer. Bulldozer tersebut berhendak menebang pohon-pohon tempat tinggalnya. Kejadian ini terjadi di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi salah satu latar belakang kami memulai proses pertunjukan kami di awal 2019. Perlawanan orang hutan terhadap bulldozer tersebut memperlihatkan bagaimana ia mempertahankan rumah mereka. Keputusasaan terlihat ketika orang hutan tersebut melawan mesin-mesin yang dioperasikan oleh manusia. Manusia memiliki peran besar terhadap hilangnya rumah orang hutan. Sebelum proses pertunjukan kami mulai, salah satu tim kami kebetulan dapat kesempatan ke Kalimantan. Ia melihat bagaimana orangutan beradaptasi di dalam balai konservasi. Di konservasi tersebut, orangutan disiapkan untuk nantinya dilepas ke alam bebas. Pertanyaannya adalah, apakah alam bebas yang akan mereka jumpai sama luas dan keadaannya seperti rumah mereka dulu? Masa depan seperti apa yang bisa kita berikan kepada orangutan? Jika masa depan untuk orang hutan saja cukup memprihatinkan, bagaimana masa depan anak cucu kita? Ketika hutan, tempat orang hutan tinggal dan penghuni hutan lainnya hilang, maka anak cucu kita juga akan terdampak. Akan banyak masalah baru yang timbul. Longsor dan banjir tentunya akan sering terjadi. Kualitas udara yang semakin buruk, lalu sumber air yang semakin sedikit, hingga ragam hewan dan tumbuhan yang berkurang, tidak seperti sekarang. Hewan dan tumbuhan itu menunjang satu sama lainnya dalam hutan. Jika satu hilang, tentunya yang lain lambat laun akan hilang. Isu lingkungan tentunya tidak tentang satu atau dua spesies saja. Karena ekosistem adalah sebuah hubungan kompleks di mana kita manusia adalah bagian di dalamnya. Karena itu, isu lingkungan penting untuk disuarakan. Teater boneka adalah media netral. Dia berdiri atas dirinya sendiri dengan material yang melekat di tubuhnya. Terlepas dari manusia yang membuat, memainkan, dan memanipulasinya dalam pertunjukan. Bahkan tanpa sadar, teater boneka itu dekat dengan kita. Ingat nggak waktu kecil dulu kita bakalan ambil botol kosong, remote TV, lalu memainkannya, memberikan cerita? Ternyata kegiatan tersebut adalah bagian dari teater boneka. Pertunjukan yang dibuat tidak untuk memberikan solusi apa yang tepat untuk masalah yang diangkat, melainkan saya mencari cara agar saya yang membuat pertunjukan tersebut
dan juga penonton yang melihat terlibat langsung ke dalam diri masing-masing dan mencari jawabannya. Kesenian membuat kita lebih reflektif terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Seni pertunjukan itu punya kemampuan untuk berada di tempat-tempat baru, di antara orang-orang baru, dan juga cara-cara baru untuk menceritakan apa yang penting untuk disuarakan. Ada salah satu kejadian yang membuat saya sadar betapa kuatnya pengaruh teater boneka terhadap penontonnya. Kami Flying Balloons Puppet berkesempatan pentas tentang orang utan di sebuah festival, di mana kami tidak tahu latar belakang penonton kami, karena terdapat perbedaan bahasa dan budaya dari tempat di mana pertunjukan ini kami mulai. Setelah lampu pertunjukan dimatikan, terdengar sayup suara tangis. Ternyata benar, banyak penonton kami menangis setelah menonton pertunjukan ini. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan orangutan bisa habis begitu saja karena manusia. Teater boneka bisa berbicara melampaui bahasa. Dengan gerak boneka dan pertunjukan, penonton diajak ke dalam dunia pongo, orangutan, dan merasakan penderitaan yang dirasakan. Saya percaya seni dapat menyentuh hati dan pikiran masyarakat tentang isu ini. Seperti yang selalu kami percaya, semua yang dibuat dengan cinta akan diterima dengan cinta. Saya yakin akan lebih banyak generasi yang akan sadar bahwa isu lingkungan itu penting untuk dibicarakan dan diselesaikan permasalahannya. Teater boneka tidak hanya untuk anak-anak, teater boneka juga untuk orang dewasa. Dengan mendekati berbagai lapisan, kami yakin bahwa teater boneka menjadi medium yang dekat untuk membicarakan tentang isu lingkungan ini. Seperti halnya teater boneka yang membuat saya sadar bahwa saya memiliki peran dalam lingkungan tempat saya hidup, saya yakin dan saya percaya bahwa kita dapat menjadi jawaban atas permasalahan lingkungan yang ada sekarang. Terima kasih.